Selamat pagi teman-teman Garasi Mobil 23 Pontianak. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mereview ya teman-teman satu unit Agya G-Matic 2016 ya. Memang karena memang banyak sekali peminat mobil ini sampai kehabisan ya. Jadi ini requestan dari kakak yang dari Putus Sibau ya. Nah ini kita lagi mau mengecek mobilnya. Terlihat dari kamera teman-teman sekalian ya teman-teman, headlamp dengan fog lampnya masih bening semua. Nah tuh penampakan mobilnya, platnya ini KB-nya sekadau ya, headlampnya masih bening semua nih guys ya. Kap mesin ini masih asli kondisi catnya, fender masih asli kondisi catnya ya guys. Gap-gap pintunya masih oke, nggak ada yang selisih. Terus bannya masih original pabrik 2016 ya. Tuh. Masih oke, masih bening semua. Oke. Masih kaleng semua. Enggak ada bekas-bekas semprotan. Nah, tuh ya. Masih oke nih, guys. Masih oke. Terus ban belakang ini masih asli 2016, guys. Nah, tuh ya. Catnya ini masih asli guys. Kondisi catnya masih asli, belum pernah dicat nih. Masih original. Masih bening ya. Belum pernah dibuka ya guys. Belum pernah dibuka. Ya, nih. Kondisinya sama seperti Agya G-Matic 2015 yang plat membawah nih. Tuh. Ya. Nah, tuh. Kondisinya ya guys. Oke. Nah, belum pernah dicat, tidak ada bekas semprotan. Insya Allah 90% kondisi catnya masih asli. Ya. Ini mobil tinggal saya test drive, ya. Tuh. Saya mau pastiin dulu tidak ada bekas-bekas laka mobilnya. Oke. Sip. Plafon-plafonnya masih oke semua. Guys. Tuh, tidak ada bekas semprotan ya, guys. Tidak ada bekas semprotan, masih oke semua, masih orisinil semua tuh ya. Oke, ban di sebelah sini masih asli 2016 ya. Nah, masih asli itu bannya 2016. Gap-gap pintunya masih orisinil nih, masih cantik. Atap-atapnya masih kaleng. Masih kaleng semua. Ya. Cantik ya. Oh. Sip. Dah. Nah, guys, ini terlihat dari kolong bawahnya ya. Saya akan patahkan kalau orang bilang mobil plat skado mobilnya capek, ini ndak ya. Tuh, teman-teman. Kolongnya aja bening masih, ya. Ini dirawat sama pemiliknya, masya Allah. Dia punya kolong, cantik. Tuh, nggak ada yang berkarat ya, nggak ada yang banjir-banjir, no banjir-banjir. Tuh, masih oke semua guys. Transmisinya Matic ini guys, mobil, ya. Masih aman semua. Siap. Masih aman semua ya guys. Ini mobilnya. Luar biasa cantik ya mobilnya guys. Ya. Tadi ban serep masih oke semua. Ya. Cantik ya Mas ya. Oke, sip, saya tinggal coba tes mobil ini jalan. Nanti saya akan lihat, saya akan perlihatkan bagaimana hasilnya ya. Overall kulit setir masih original semua, masih kulit-kulit jeruk ya. Tuh. Kilometer masih rendah guys, 31.000 ya. Nah, saya mau coba bawa jalan dulu mobil ini, rasanya gimana? Oke. Okay? Sip. Dah. Bosku, aduh. Nah, teman-teman terlihat ya, belum pernah dibuka ya, teman-teman. Tidak ada yang lecet. Silan-silannya masih asli semua ya guys. Tuh. Masih asli semua silan-silannya.
ya. Nah, tuh. Baut-bautnya belum pernah dibuka semua tuh. Masih asli semua. Ya kan? Radiatornya masih asli 16 Agustus 2016. Mesinnya kering, enggak ada bekas-bekas laka. Ya. Tuh. Masih oke semua ya, guys. Masih bersegel semua, guys. Tuh. Nah. Ya. Nah, masih bersegel semua nih, guys. Nih, semua. Masih oke. Ya, rekomendasi masih ini mobil. PR-nya ini wajib ganti ban ya, teman-teman. PR-nya ini wajib ganti ban. Ya. Nah, biar enak. Ya, overall semuanya aman, AC dingin. Mesin halus, matic aman, masuk ke D jalan, masuk ke R mundur jalan. Enggak ada masalah overall, ya. Oke, bagi teman-teman yang benar-benar minat langsung saja datang ya. Teman-teman bisa nanti langsung hubungi ya. Kondisinya cakep. 90% masih orisinil pabrik. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari mobil bekas ya. Ini kita rekomendasikan satu mobil Toyota Agya G-Matic 2016. Kondisinya original. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.